Hari ini saya nak maklumkan kepada tuan-tuan puan-puan, kita ada satu mesyuarat agung luar biasa. Mesyuarat agung luar biasa Koperasi Permodalan Felda. Sebulan lebih tertangguh. Sepatutnya bulan 5 pukul go KPS ni. Tetapi oleh kerana ada 8 orang yang putus wayar yang didalangi oleh pembangkang. Buat-buat putus wayar tuan-tuan eh. Mereka bawa ke mahkamah tentang perkara ini, maka kita terlewat sebulan lebih. Dan apabila terlewat sebulan lebih, hari ini akhirnya KPS mengadakan mesyuarat agung luar biasa. Apabila Mahkamah Tinggi Kuantan, Datuk Mariana hakimnya, kebetulan hakim itu anak peneroka. Anak peneroka sekarang ni ada merata alam tuan-tuan. Anak peneroka jadi Perdana Menteri je belum. Ketua Menteri anak peneroka pernah ada. Peneroka pernah jadi Ketua Menteri Melaka. Dan peneroka, anak peneroka jadi Ketua Siusaha Kementerian, beberapa kementerian. Anak peneroka jadi penyanyi terkenal. Anak peneroka jadi chef terkenal, Chef Wan. Dan macam-macam lah anak peneroka ni. Anak peneroka jadi Siusaha Kerajaan Negeri Johor, Siusaha Kerajaan Negeri Pulau Pinang, Ketua Siusaha Kementerian Sumber Manusia, Ketua Siusaha Kementerian Pengajian Tinggi, Ketimbalan Ketua Siusaha Kanan Jabatan Perdana Menteri. Anak peneroka tu tuan-tuan ni. Jadi anak peneroka ni ada hebat-hebat. Anak peneroka pernah diumum antara orang paling kaya di Malaysia, Tan Sri Rozali. Dan anak peneroka berjaya di Merata Alam. Dan hari ini anak peneroka yang memutuskan bahawa 8 orang punya injunksi itu ditolak ya. Injunksi 8 orang yang didalangi oleh pembangkang ditolak. Apabila ditolak, maksudnya KPF boleh terlibat dalam penyenaraian. KPF itu apa benda? KPF itu ialah Koperasi Permodalan Felda. KPF itu koperasi apa? Koperasi nombor 1 terbaik dalam negara Malaysia. Itu yang saya nak maklum kepada tuan-tuan. Jadi alhamdulillah dinobatkan pada tahun sudah sebagai koperasi terbaik dalam negara Malaysia daripada beribu-ribu koperasi yang ada dalam negara ini. KPF adalah yang terbaik, yang lebih kurang dengan Bank Rakyat dan juga Lembaga Tabung Angkatan Tentera. Tiga ni yang utamalah koperasi di Malaysia. Dan KPF ini ahlinya ada 240,000. Hari ini buat EGM ada 1,000 lebih. Maka EGM pada hari ini untuk tujuan press juga. Saya maklumkan betapa kita gembira kerana 1,110 perwakilan bersetuju. Yang tidak setuju cuma 120. Yang undi rosak 5. Ada juga yang putus wayar tak kembalikan borang 15. Orang putus wayar ni ada di mana-mana tuan-tuan eh. Jadi tak jadi hal. Kita nak mencari segalanya sempurna dalam syurga dia tuan-tuan. Ada sempurna, yang lain tak sempurna belaka. Apakah maksudnya? Maksudnya KPF akan menjual saham-saham miliknya dalam Felda Holding Berhad kepada Felda. Itu maksudnya. Setuju. Yang kedua, KPF akan menyertai cadangan penyenaraian melalui Felda Asset Holding. Ini untuk tujuan press juga ya. Dan yang ketiga, KPF memberi mandat pada ahli lembaganya untuk merunding, menghalusi, menerima, meminda struktur, terma dan lain-lain kelulusan berdasarkan kepada kelulusan Suruhanjaya Koperasi Malaysia dan kepatuhan prinsip syariah. Itu yang diputuskan pada petang tadi, baru sekejap, beberapa jam. Tuan-tuan dapat berita panas lagi. Dan kami pun legalah apabila KPF yang 240,000 peneroka, generasi peneroka dan pekerja pun setuju supaya KPF ini terlibat dengan penyenaraian. Kenapa kita nak senaraikan Felda ni? Felda ni untuk makluman tuan-tuan, dia ada dua kumpulan. Satu Felda yang jaga peneroka, yang ada kebun 10 hektar, yang ada tapak rumah 10 hektar dan juga yang ada rumah. Itu satu kumpulan. Ada satu pegawai di bawah pegawai itu, DG Felda. DG Felda mengatur 112,000 keluarga. Satu lagi kumpulan Felda ini yang menjaga 88 anak syarikat. Jadi Felda ini ada dua. Satu Felda yang menjaga peneroka dan generasi, 1.6 juta generasi anak cucu.
Felda ini menurut ke hutan, bukan menurut ke kampung, bukan menurut ke bandar, ya. Mereka adalah penerus ke hutan. Dan apabila kat tepi hutan, memalam buta sejuk pula tu, ya. Jadi anak kadang-kadang sedozin, ya. Anak-anak kadang-kadang 14. Jadi cucu cicit penerus ni 1.6 juta orang sekarang. Jadi orang yang terlibat dengan Felda ni dah lebih kurang 2 juta. Kenapa tahun 2003 kita dengar nak ada listing tapi tak jadi? Kenapa? Kerana pada tahun 2003 kita tak jumpa formula ajaib yang dijumpa oleh Perdana Menteri Dato' Najib, Menteri Felda, iaitu tanah 350,000 hektar atau 880,000 ekar milik Felda yang diusul oleh Felda Plantation. Itu tanah itu kita tak jumpa formula. Formula apa? Formula sewa jangka panjang. Oleh kerana itu timbullah bangkangan-bangkangan takut tanah itu hilang apabila disenaraikan. Sekarang ini kita jumpa formula ajaib, kita sewa tanah itu jangka panjang. Sewa kepada siapa? Sewa kepada entiti yang nak disenarai, nama Felda Global Ventures Holding, FGVH. Okey. Jadi kita jumpa formula itu, maka yang nak disenaraikan ialah tanah itu bersama anak syarikat Felda Holding Berhad. Berapa besar penyenaraian itu? Berpuluh bilion, tuan-puan. Saya tak nak menyebut berapa. Berpuluh bilion. Apa yang berlaku pada tahun ini? Ini adalah penyenaraian terbesar dalam sejarah Malaysia tahun ini. Tahun ini. Tahun-tahun lepas tu saya tak nak cerita lah, ya. Jadi, bila nak pukul gong? Bulan 6, tuan-tuan. Jadi, tuan-tuan sebagai NGO pun nak tahu juga apa yang NGO ni boleh dapat. Tuan-tuan tak layak dapat blue form. Peneroka boleh dapat blue form. Tuan-tuan tak layak dapat pink form. Kerana pekerja Felda boleh dapat pink form. Saya tak layak dua-dua. Kalau tuan-tuan nak layak, senang. Peneroka dah tak ada lagi, tuan-tuan. Felda dah tutup. Tapi tuan-tuan boleh jadi peneroka Felda. Iaitu ada ramai janda-janda anak 12. Yang kematian suami peneroka yang tuan-tuan boleh meneroka pergi. Pergi mencarilah. Ini peluang terbuka ni, saya pun nak pergi dengan kawan. Oleh kerana itu, tuan-puan, Felda dah tutup. Yang boleh ialah menolong peneroka wati yang tak ada lagi suami. Itu boleh. Iaitu peneroka akan dapat blue form, peneroka akan dapat apa ni, pekerja Felda akan dapat pink form. Lepas itu kita dengar durian runtuh. Maka saya dengan ini ingin mengumumkan, ya. Jumlah durian runtuh itu biarlah Menteri Felda mengumum. Kalau Timbalan Menteri Felda mengumum jumlah durian runtuh, Timbalan Menteri Felda tu pendek umur, tuan-tuan. Jadi biar bagi menteri lah yang patut bagi menteri cakap, menteri. Saya ingin memaklumkan, masuklah dalam surat khabar kalau belum masuk, pengumuman durian runtuh akan dibuat di Jerantut Pahang pada 8 hari bulan 5. Ini pengumuman di Felda kawasan Jerantut, mungkin di Felda Jengke 8, ya. Kita sedang mencari sama ada Jengke 8 ataupun Felda Padang Piol, antara dua, sama ada Felda Jengke 8 atau Felda Padang Piol, tetapi tarikhnya pada 8 hari bulan 5. Jadi ini pengumuman pertama ni, ya. Saya nak maklumkan berapa banyak durian runtuh tu. Pendek kata kalau masa pemberian itu, tuan-tuan, kalau masa pemberian durian runtuh itu, segala 80 orang anggota rela yang ada dekat mana-mana kawasan Felda, dia kena berkumpul ke seluruh kawasan nak dibagi. Dia kena berkumpul setiap lubang orang nak masuk tu kena ada, sebab banyak sangat duit nak dibagi, kan? Banyaklah, kalau tidak tak panggil durian runtuh. Kalau 500 brin durian runtuh sebiji, 500 brin. Yang ini banyak biji, tuan-tuan. Saya tak nak menyebut berapa biji. Tapi BRIM pemuda BRIM, Bantuan Rakyat Satu Malaysia 500 tu, anggap durian runtuh juga. Tapi dia cuma durian sebiji, tuan-tuan. Yang ini durian banyak biji. Itu jelas clue yang saya boleh beritahu. Kenapa peneroka dapat durian runtuh itu? Kerana selama ini mereka dah bekerja macam-macam. Mereka telah meneroka hebat. Mereka berjumpa dengan ular sawa, babi hutan, gajah liar, harimau bintang. Harimau bintang ke tidak? Harimau dan meneroka hutan dengan kapak, dengan beliung. Itu adalah sumbangan atas segala susah payah mereka. Dapatlah durian runtuh. Dan bukan hanya dapat durian runtuh, dapat blue form.
blue form dan pekerja felda pink form. Tapi blue form dan pink form, tu tak free, tuan-tuan kena bayar lah. Takkan semua sekali free, mana boleh ya. Jadi dia kena bayar. Bagaimana kaedah pembayaran, itu nanti akan diumum dari semasa ke semasa. Jadi apakah benda yang kita dapat ni? Yang saya nak cerita ni bukan meneroka ni. Apakah benda yang tuan-tuan dapat? Inilah kali pertama kekayaan felda ni dikongsi pada rakyat. Sebelum ini kekayaan felda dikongsi pada rakyat melalui pembayaran cukai. Cukai 200 juta setahun lebih kurang itu ya. Cukai oleh anak-anak syarikat felda. Itu sahaja. Yang lain duit raya tak dapat. Yang lain bonus tahunan orang kampung tak dapat. Mata putih mata yang tengok bonus, ada duit raya, ada khairat kematian. Khairat kematian RM10,000 dapat. Kalau suami meninggal, peneroka felda ni kalau suami dia meninggal, isteri tu dapat RM10,000 tu khairat kematian. Dia bukan macam khairat kematian yang RM1,200 ni. RM10,000. Tetapi kalau isteri mati, peneroka itu tak dapat RM10,000. Kerana kalau peneroka dapat RM10,000 isteri dia mati, kubur isteri belum kering, dah bersusun orang nak cari dia. Itu sebab persatuan ibu tunggal di Malaysia ni banyak. Persatuan bapa tunggal, tak ada seorang pun persatuan bapa tunggal. Dalam dewan ni tidak ada persatuan bapa tunggal mewakili NGO. Kerana bapa itu tunggal hanya sebulan dua je, tuan-tuan. Kita akan pukul gong dan pembangkang cukup bimbang tu. Macam-macam tohmahan dia lah tentang penyenaraian ini, tergadai. Macam mana nak tergadai? Tak akan tergadai sebab setitik pun, sezarah pun tanah peneroka tak akan terlibat dengan penyenaraian. Tapak rumah peneroka tak terlibat dengan penyenaraian. Rumah peneroka tak terlibat dengan penyenaraian. Kedai-kedai peneroka dekat 317 kawasan rancangan takkan terlibat dengan listing ni. Tak terlibat langsung. Apa lagi? Harta-hartanya dalam bank tak terlibat. Jadi dia tak akan rugi. Peneroka hanya akan untung. Untung apa? Dapat saham. Untung apa? Dapat durian untung. Untung apa? Felda jadi besar. Jadi besar. Sekarang ini felda ni ada 12 buah negara tempat melabur. Lepas ini agaknya mungkin ke 20 buah negara. Siapa yang untung? Anak peneroka boleh kerja di 20 buah negara, boleh menjadi CEO syarikat itu ini. Dan peneroka dan felda akan jadi blue chips, antara yang terbesar peladangan dalam seluruh dunia. Ini yang pembangkang amat khawatir. Apa juga yang menguntungkan pada peneroka amat merugikan pada pembangkang. Oleh kerana itu mereka amat risau kalau penyenaraian ini berjaya. Itu. Dan kita selaku Menteri Felda Dato' Najib, saya timbalan Menteri Felda akan memastikan perkara ini berjalan dengan terus. Dan pembangkang ini dia amat faham felda ini ada 54 kawasan parlimen. 54 kawasan parlimen. 54 kawasan parlimen, 1/4 daripada 222 kawasan parlimen. Kalau konon dia nak pergi ke Putrajaya, dia kena tawan 54 itu. Dia merupakan kubu terkuat. Dato' Najib beritahu, felda adalah the last bastion of the Malay power in Malaysia. Saya terjemahlah. Felda itu adalah merupakan benteng terakhir untuk kuasa Melayu di negara ini. Tapi felda ada juga, bukan Melayu ya. Kuasa Melayu ini kuasa yang dikongsikan. Kita ni baik. Kita baik. Kita berkongsi kuasa pada kaum-kaum Melayu. Kerana kita baik dengan semangat gagasan satu Malaysia. Itu baiknya kita ni ya. Kerana kita berkongsi kuasa, kita bagi-bagi menteri-menteri, kita bagi timbalan menteri, kita bagi exco-exco, kita bagi portfolio-portfolio, kita bagi KSU-KSU, kita bagi ketua-ketua jabatan, kita bagi kepada negara ini, kepada semua kaum. Itu hebatnya orang Melayu yang terus menjadi induk kepada perjuangan agama bangsa tanah air dalam negara kita ini. Kerana kita berkongsi kuasa, itu sebab kita boleh meneruskan kuasa kita yang ada.